Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Serap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, guys. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mendesain silver play button gambar seperti ini di aplikasi Pixlr, dan ini menggunakan HP Android saja, ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dan cara kalian bisa klik dalam loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Oke, langsung saja kita praktekkan caranya ya guys, agar kalian bisa mendesain untuk YouTube channel kalian. Kalian ingin bikin silver play button seperti ini. Caranya gampang sekali, kita hanya perlu aplikasi Pixlr. Dan untuk bahannya, kalian bisa ambil di deskripsi video ini. Langsung saja kita praktekkan caranya. Kalian buka saja aplikasi Pixlr seperti ini. Di sini untuk ukurannya, saya pilih YouTube thumbnail, kalian bisa bikin sesuai dengan keinginan kalian. Oke, pertama-tama kalian klik dulu tanda plus ini, kemudian di sini kalian klik sharpness ini kita klik. Oke, setelah ada tampilan seperti ini, di sini kita buat ukuran silver play button kita ya guys. Di sini saya bikin ukurannya lebih kurang seperti ini. Selanjutnya di sini kita ubah ke warna hitam ya guys. Kita pilih warna hitamnya. Oke, selanjutnya di sini kita klik tanda plus lagi. Di sini kita akan masukkan bahannya. Kita klik from gallery. Nah, di sini kita pilih tanda YouTube ini ya, guys. Kemudian di sini kita atur ukurannya menjadi kecil seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya seperti yang aslinya ya guys. Nah, setelah kita tempatkan di tempat yang sesuai, kemudian kita duplikat atau kita copy gambar tersebut. Kita klik copy ini. Nah ini ada gambar YouTube lagi ya guys. Kalian bisa lihat. Pastikan kalian tidak memperbesar dan atau memperkecil ukuran tersebut ya guys. Oke, selanjutnya kita klik lagi yang di silver play button ini. Kita klik di gambar YouTube-nya. Kemudian kalian klik ini, dan di sini kita pilih color ya guys. Kemudian kita klik enable. Nah, di sini kita pilih warna putih ya guys. Kemudian kita klik checklist. Oke, langkah selanjutnya kita klik lapisan yang ini. Kemudian di sini kita klik tanda ini. Nah, di sini kalian checklist warna hitam ini dan di gambar yang kedua ini. Ya guys, cukup dua saja. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, di sini kita sudah menggabungkan silver play button antara gambar YouTube tadi dengan warna hitam ini ya guys. Nah, selanjutnya di sini kita klik eraser color. Kita klik. Selanjutnya di sini kita klik enable. Untuk toleransinya di sini kita pilih sampai 16 ya guys. Kemudian di sini kita klik checklist. Oke, tahap selanjutnya kita klik tanda gambar YouTube ini ya. Simbol YouTube ini kita masukkan ke ini ya, yang kosong di tengah ini karena kita sudah melubangi di sini ya guys. Oke, di sini kita klik juga eraser color. Kemudian di sini kita klik enable. Nah, kemudian di sini kita klik tanda seperti pensil ini. Nah, kemudian di sini kita atur di warna merahnya ya guys. Kita tarik di sini karena kita ingin menargetkan warna merah ini hilang ya. Kita klik di sini ya. Oke, kemudian di sini untuk toleransinya di sini kita pilih sampai 16, kemudian kita klik checklist. Oke, tahap selanjutnya di sini kita klik color. Kemudian di sini kita klik enable. Nah, untuk di bawahnya ini kita pilih warna hitam ya guys. Nah, maka tanda YouTube tersebut di tengahnya ini menjadi warna hitam. Kemudian di sini kita klik checklist. Ya. Oke, selanjutnya kita klik lapisan ini. Kemudian kita pilih ini, kita checklist dua-dua tersebut. Kita buat di sini, kita gabungkan ya guys antara simbol YouTube dengan plat tersebut. Nah, seperti ini ya guys. Jadi sudah tergabung. Oke, tahap selanjutnya di sini kita klik yang ini ya guys. Nanti bahannya kalian bisa klik di deskripsi video ini.
Oke, selanjutnya kita klik checklist. Nah, di sini checklist. Oke, selanjutnya di sini kita klik 3D shape ini. Di sini kita klik enable. Nah, di sini untuk depth-nya setelah besar seperti ini, kita depth-nya ini kita bikin sampai 3 ya guys, jadi tidak terlalu tebal. Kemudian di sini kita klik checklist. Oke, selanjutnya di sini kita akan bikin gambar di simbol YouTube-nya ini terlihat warna berbeda, agak kehitaman. Kita klik saja tanda plus. Kemudian di sini kita klik from gallery. Di sini kita klik bahan tersebut ya guys. Kalian nanti bisa ambil di deskripsi video ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kita atur ukurannya, kemudian di sini kita klik checklist. Ya, kita atur untuk ukurannya tersebut. Ini warnanya emang agak pink ya guys. Nanti kita bisa atur. Nah, setelah kita tempatkan di daerah simbol YouTube tersebut, di sini kita klik color filter. Nah, untuk saturation kita ubah ke -100, kemudian untuk brightness ini kita bikin ke -85. Yang lainnya 00 ya guys. Kemudian kita klik checklist. Oke, selanjutnya di sini kita klik to back. Nah, untuk gambarnya sudah terlihat seperti ini ya guys. Jadi gambar hitam tersebut di belakang dari silver ini, gambar silver ini. Nah, selanjutnya di sini kita klik shadow. Di sini kita klik enable. Nah, ini di sininya untuk blur radiusnya di sini kita bikin 3 saja ya guys. Nah, kemudian kita klik checklist. Nah, di sini kita gabungkan antara gambar pink tadi dengan gambar silver play button ini ya. Caranya sama seperti tadi, kita checklist ya guys. Kita checklist berdua, kemudian kita gabungkan. Kita klik oke. Nah, di sini kita sudah menggabungkan. Jadi kita bisa menggerakkan seluruh silver play button ini. Oke, selanjutnya di sini. Di sini kita akan tambahkan nama ya guys atau name. Kita klik tanda plus ini, kemudian kita klik text. Nah, di sini kita akan bikin tulisan ya guys. Nah, atau kata-kata. Di sini kita tulis, kita double klik, kita hapus new text ini. New text kita hapus, kemudian di sini kita tulis presented to. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita kecilkan ukurannya. Kita bikin di bawah YouTube ini ya, simbol YouTube ini. Oke, di sini jangan salah tekan ya, guys. Oke, di sini kita ubah sedikit teks tersebut. Kita klik tanda A ini, kemudian di sini kita klik style yang ini, huruf B ini. Kita klik. Nah, di sini kita klik yang B saja ya guys, kemudian kita klik checklist. Oke, untuk tahap selanjutnya di sini kita tidak perlu untuk tulis ulang, kita bisa duplikat saja. Jadi kita tidak perlu mengedit ulang lagi, hanya mengubah kata-kata tersebut. Kita klik copy atau duplikat, copy biasanya kita klik copy. Nah, di sini kita double klik. Nah, di sini kita buat nama channel YouTube-nya. Di sini saya buat Nawan Gunawan. Channel YouTube saya, jangan lupa di-subscribe channel YouTube saya ya, guys. Nah, untuk ukurannya di sini kita berbesar di luar dari silver play button saja ya, guys, agar tidak mengganggu. Mungkin karena terlalu besar jari saya, jadi agak mengganggu ya, guys. Nah, jika sudah sesuai, kita buat sama seperti tadi, kita klik lagi copy, kita bikin untuk tulisan yang ketiganya ini. Kita double klik. Di sini kita bikin for passing 100.000 subscribers. Jangan lupa tanda koma di angka tersebut ya, guys. Nah, selanjutnya di sini kita atur. Kita bisa kecilkan dulu ya, guys, karena ukurannya hampir setara dengan simbol YouTube tersebut. Ya, kita kecilkan. Kita atur sebagus mungkin. Nah, jika sudah sesuai, di sini kita akan masukkan gambar terakhir.
Nah, ini nanti bisa kalian ambil di Google, banyak ya guys. Kita klik tanda plus, kemudian di sini kita klik gambar YouTube ini, tanda ini. Ini ada di Google, banyak ya guys. Oke, kita atur, kita kecilkan gambar ini. Oke. Selanjutnya di sini kita klik tanda ini ya guys. Di sini kita pilih erase color yang ini, kita klik. Nah, di sini kita klik enable. Selanjutnya di sini kita atur dulu ukurannya. Selanjutnya di sini kita klik checklist. Oke, tahap selanjutnya di sini kita pilih color. Kemudian kita klik enable. Nah, di sini kita pilih yang warna putih. Yang ini kita klik. Nah, selanjutnya di sini kita klik checklist. Nah, oke, hampir sempurna ya, guys. Nah, di sini kita atur ukurannya, guys. Biasanya ukuran ini agak kecil dari simbol YouTube tersebut. Oke, kira-kira sudah sesuai. Kita klik lagi tanda ini, tanda lapisan ini. Di sini kita gabungkan semua yang ada di tulisan YouTube ini. Kita gabungkan semua ke silver play button ini. Nah, jadi di sini kita bisa menggerakkan seluruhnya seperti ini ya guys. Nah, ini hampir sempurna ya guys, sedikit lagi. Nah, selanjutnya di sini kita pilih shadow. Kemudian kita klik enable. Nah, untuk X ini kita pilih -16 dan untuk Y ini sama ya guys, -16 juga. Kemudian di sini kita klik tanda plus ini. Di sini kita pilih sampai 105. Kalian bisa ikuti atau kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Ininya saja, kemudian kita klik OK. Kira-kira ini sudah sesuai semuanya, kita klik checklist. Nah, silver play button-nya sudah selesai. Kalian bisa ubah untuk background-nya ke transparan. Nanti kalian bisa bikin untuk project kalian. Nah, di sini kalian pilih yang ini ya, guys. Kalian klik tanda ini. Kemudian kalian pilih transparan yang ini. Gambarnya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk menyimpannya, kalian bisa klik tanda ini. Nah, di sini untuk dimensinya ini, kalian bisa ubah ke yang lebih bagus ya, guys. Saya pilih yang lebih bagus, yang ini. Yang ultra ini. Nah, kemudian di sini kita klik save to gallery. Nah, oke. Semoga tutorial kali ini bermanfaat ya guys. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.